ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini Koko Evan mau nge-vlog. Bukan ini. Kita sepil aja, Dam. Kita mau nge-vlog Honda Accord-nya. Yang dimana body kit depannya sudah tahap hampir ya sekitar 33%. Tapi next berikutnya itu kalian Koko Evan aja untuk melihat modelnya itu gimana sih. Jadi kalian yang penasaran, yang kepingin tahu hasilnya dari Honda Accord body kitnya, capcus langsung Evan, Koko Evan tunjukkan. Nah, kali ini ada body kit dari OEM-nya Honda yang mau di repaint. Ini baru grace, orangnya itu pingin banget, kancing-kancingannya udah rusak semua. Ini dia beli baru, original, kita langsung mau di repaint. Itu punyanya silver yang G8 tuh, Dam. Nah, beli Dam, dia Dam, nggak pakai lama, Sultan mah bebas ya. Nah, kali ini langsung kita tengok Honda Accord-nya. Honda Accord-nya sudah tahap bumper depannya itu udah kelihatan modelnya daripada yang lama ya. Nah, kali ini ada permainan fog lamp, guys. Permainan fog lamp yang Koko Evan sudah apa ya? Sudah desain sama Mas Sujit, di mana awalnya itu nggak ada fog lamp-nya, Mas Sujit ya. Akhirnya dipasang fog lamp. Kegantengannya menurut Koko Evan nambah. Kenapa? Modelnya itu fog lamp-nya itu Koko Evan ini kebetulan nemu, Mas Sujit. Di atas dulu bangun Accord ya toh, mau custom body kit enggak jadi. Alhasil ini ada Accord. Kemudian di custom, soalnya lebarnya kan lebar, Mas Sujit ya. Makanya pemilihan fog lamp-nya lebarnya itu juga lebar, guys, sini. Lebar banget. Jadi memanjang, betul. Biasanya fog lamp kan bulat atau kotak atau oval, kali ini memanjang, guys. Jadi benar-benar Koko Evan bikin Honda Accord ini punyanya Om Adit ya, biar mantap. Nah, ntar PR-nya apa lagi? PR-nya ada di samping sini, guys. Masih ada tambahan model lagi. Ini masih pembentukan bagian fog lamp sama bumper depan. Kalau grillnya tetap pakai grillnya yang dari bawaannya Om Adit. Yang sebelumnya bumpernya ini sebenarnya bumper ini, mobil ini itu mobil Honda Accord Batman tahun 2004, tapi sudah di facelift di tahun 2008 ke 2012. Jadi body depannya udah facelift total. Nah, faceliftnya itu lampunya aftermarketnya ntar ini mau diganti sama Om Adit. Ganti yang model baru. Nggak tahu modelnya kayak apa, kita tunggu aja ntar hasilnya ya. Yang pasti pembentukan bodinya ini baru 33%, ntar ada permainan samping, permainan add-on lagi, permainan bagian tengah ini. Ini pokoknya modelnya Koko Evan itu model VIP GT. Jadi model VIP-nya itu kelihatan, Mas Ian. Kalau yang lama itu main lampu bulat-bulat dua ya, Koko Evan udah ganti total. Nah, ini permainannya lebih natural, lebih kelihatan OEM look. Mantap pokoknya. Dan grillnya Koko Evan juga suka. Soalnya kenapa? Grillnya tuh mainnya juga VIP. Main garis-garis gitu, guys. Tinggal kita ntar main ini ya, Mas Sujit ya, bagian tengah ini ya. Bagian tengah dibikin yang lebih agresif. Dan ada tambahan bawahnya, guys. Kalau fitmentnya, Om Adit ini kan pakai standar, pakai harian. Jadi pairnya tetap standar, kita main colong weight bodinya ini. Kita main kurang lebih 2 jari, itu kita main dari over fender ke weight body, itu Koko Evan mainkan di sini, guys. Jadi biar cepernya dapat, fungsional buat harian dapat. Nah, tinggal ntar pemainan add-on setelah bumper depan kelar. Nah, ntar weight bodinya belum kelar, guys. Ini ntar ada siripnya, ada lubangan, ntar biar mantep lah pokoknya. Ini masih prosesnya masih panjang, masih lama, cuman bentukannya udah kelihatan, modelnya udah dapet lux-nya. Dan permainan bannya yang kotak gitu ya, ini pakai kalau nggak salah lebar 9,5 rata, itu kena banget, guys. Pakai ring 18, wah mantep sih. Dari Koko Evan sebenarnya bagian belakang kurang keluar sih, tapi ntar Koko Evan akal deh, pasang adaptor dulu biar keluar dikit, terus habis gitu weight bodinya ngikutin. Soalnya antara depan sama belakang kelihatannya lebar depan kelihatannya ya, tapi overall nanti kita lihatlah perlu pasang adaptor apa enggak.
buat bodinya belakang itu lebarnya 2 jari setengah. Maksudnya lebar jarak ininya. Itu soalnya kenapa? Kalau ada muatan beban, dia pasti lebih pendek kalau yang bagian belakang. Bannya masih grass, peleknya ditutupin guys, soalnya peleknya masih grass juga. Overall, keren pakai banget sih, Udan. Dan menurut kalian gimana bagian depannya? Dengan ada penambahan fog lamp ini, kanan-kiri, menurut Kokepan, mantep sih. Kalian suka nggak guys? Kalau Kokepan, suka banget. Nah, proses berjalan, kita tengok juga ini ada Datsun. Datsun yang sudah tahap dempul ya. Udah kelihatan modelnya yang kemarin masih fiberan ya, Dam ya. Sama Pak Jum lagi ditembuli, guys. Pak Jum, halo Pak Jum. Halo. Lagi ditembuli Pak Jum. Dan bagian wet body, wet bodynya juga sudah kelihatan sekarang. Mantap pokoknya, top. Bagian belakang-belakangnya juga sudah dempulan juga. Ntar mobilnya ini ganti warna kuning, tapi kuningnya ntar kuning yang beda guys. Dan yang bagian belakang ini ntar kita vlog edisi Natal aja Dam. Kita vlog, kita ruket-ruket ya, masih korek-korek, kita spill-spill bagian modifikasinya apa aja. Yang pasti mantep banget. Overall sudah kelar, Datsunnya sudah pada dempul, dan akordnya, Honda akordnya juga sudah tahap body depan, udah kelihatan. Jadi Kokepan seneng banget di sini prosesnya. Jadi nanti kita bisa laporan ke ownernya, Om Adit, untuk proses bagian depan. Soalnya di sini kita custom, guys ya. Jadi kita perlu banget apa ya, trial lah. Trial ada yang kurang bagus, dibongkar lagi, bagus, dipasang, gitu guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. See you. Capcus. Bye.